more than this light, 'cause I love the nighttime. Hello guys. So, vlog hari ini bakalan rada berbeda dari biasanya karena aku semacam bakal ceritain gitu ke kalian. Karena aku nyadarin di beberapa hari aku nge-vlog itu tuh aku cuman sepenggal-sepenggal doang. Mungkin karena aku masih yang kayak belum bisa yang fokus seharian nge-vlog gitu, jadinya satu hari cuma ada kayak sepenggal-sepenggal. Jadi ya tolong maklumin aja, di beberapa vlog aku bakal kayak ceritain gini ke kalian, semacam kayak story time tapi ada cuplikannya. Intinya the day after kita pulang dari rumah sakit itu aku nge-vlog banyak-banyak karena masih yang adaptasi banget, punya newborn dan punya toddler di rumah, jadi tuh lumayan hektik. Aku cuma bakal cuplikin abis ini momennya Ethan sama Clayton yang super precious. Ethan intinya sweet banget. Hari pertama adeknya di rumah tuh dia kayak gak mau pisah sama adeknya, pengennya peluk terus. Jadi ini aku bakal cuplikin ke kalian. Lagi ngapain Ethan? Ada mati lampu di tetangga? Ya, kok dicabut? Gitu, Sondede. Nyanya. Nyala. Nyanya. Sayang Dede. Oh, ya, Dede ya. Gimana kalau sayang-sayang Dedenya? Kis-kis Dedenya, kis-kis. Pintu. Oh, hati-hati. Dia nafsu banget. Pelan-pelan ya sayang ya. Be gentle ya. Dedeknya masih bobo. Morning. Morning. Morning, Dede. Ntar lagi. Dedek masih kecil, dia masih belum bisa main sama Ethan ya. Ya. Gak apa-apa ya. Ethan tunggu ya. Sama Ethan. Jadi, Dedek main sama Ethan dulu ya. Dedek masih kecil ya. Itu yang sama itu Daddy. Ntar udah gede ya. Lari-larian berdua. Aduh, oh, pusing nih Mami Daddy deh. Baru main bareng kan Dedek masih kecil. Terus protektif banget ke dedeknya itu tangannya gitu. Ini dari gandeng dedeknya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Dia bikin pipis. Ya, udah, kis. Nah, dedeknya popok, dedek popok. Oh, suka banget. Sayang dedek sayang. Ya ampun, momennya berharga banget momen ini. Ya sayang dedek, sayang mami, sweet banget kakak Ete. Pelan-pelan. Jagain dedek ya Ethan ya. Iya, Ethan pinter ya. Dedeknya dijagain tuh, lihat kembaran banget sama Ethan, Be. Kalau ngeliatin si Clayton tidur, inget Ethan banget waktu bayi. Dedek wangi ya. Dedek wangi juga ya. Wangi. Lama-lama dia ketiduran, Mami. Lukin dedeknya. Mbak. Dedeknya popo, jangan keras-keras ngomongnya. Dedeknya juga liat asik banget tuh liat poponya. Pinter sayang. Ini yang ditunggu-tunggu kakak Ete ini, akhirnya lahir juga. Ya ampun, itu sayang banget. Kakak Ete, kasihan dia. Dia pikir kalau kita bilang jangan remes kepala dedenya, dia pikir gak boleh pegang. Nangis tadi. Nathan, be gentle yang penting ya. Sayang-sayang dede. Dia gak mau liat gue, Pi. Kalau kita bilang pelan-pelan tuh dia pikir dia mau dipisahin sama dedeknya. Jadinya gak mau, katanya nangis. Maunya peluk aja. Gimana nih, Pi? Gak mau dipisahin, Pi. Disuruh mama gak mau turun. Aduh, seneng banget ya punya adik, liat. Good job, sayang mami. Careful, sayang, ya. Udah minum susu tadi. Iya, sayang. Hati-hati, sayang, Dede. Kita nanti hati, sayang, Dede, ya. Ethan gak mau mamam. Turun yuk, mamam. Biarin dedenya bobo, ya. Ak. Mamam sama Dede, yuk. Pergi mama, Dede, yuk. Ak. Oh, Ethan. Yuk, Dede mau mamam, yuk. Dah, bye-bye, Dede. Dede. Popok ya. Ak.
Muah. Dede popo ya. Mau sama Dede yuk. Dede popo, selamat popo, bilang. Dede popo. Biar jatuh bilang produk. Iya. Yeah. Bilang, good night Dede. Nyenyak. Dede. Dedenya popo. Abis itu the next day kita cuma pergi ke klinik karena emang kita udah bikin appointment dari masih di rumah sakit buat ketemu sama pediatrician. Jadi hari itu Clayton's first doctor visit. Dan by the way tadinya kita pengen kenalin si Clayton sama Malumi situ besokannya abis kita pulang dari rumah sakit karena kita itu pulang juga udah malam. Tapi ternyata beberapa hari terakhirnya dari aku masih di rumah sakit itu kita found out salah satu dari Malumi situ ada yang diarrhea dan mereka tuh satu kandang, jadinya kita nggak tahu siapa yang sakit. Makanya abis dari rumah sakit kita nggak langsung kenalin Clayton sama Malumi sih karena kita pengen figure out dulu pisahin kandang mereka dan lain-lain. Dan ternyata ketahuan yang sakit tuh Milo, so kita tunjukin footage pas kenalan sama Clayton nanti aja deh. Intinya tuh udah beda hari, udah bukan the day after dari rumah sakit. Nanti masih bobo, asik amat bobonya. Bye sayang. See you. Hasil perahan tadi malam. Good morning Clayton. Dan asli sebenernya dia gak segede yang kalian pikir kok dari picture. Kayaknya waktu lagi baru lahir tuh memang semua bayi lebih kelihatan gede ya Bebe, kayak lebih bengkak gitu. Sekarang dia udah lebih ada bentuknya. Maksudnya kayak mukanya udah mulai kelihatan, mulai jadi gitu. Dan badannya juga ternyata gak secangki gimana. Ini buktinya baju newborn masih pada cukup. Ya Clayton ya. Jadi gak mau bazir yang udah dibeliin mami baju newbornnya. Untung kita gak pernah beli baju yang kayak super banyak gitu ya newbornnya. Banyak kan 0 to 3 gitu atau 3 to 6 months. Asik bener ini Dede. Yeay, kita udah sampai. Let's go. Melek. Okay. Oh, asik Dede. Asik. Dokter hari ini Claytonnya. Jadi inget dokter appointment Ethan pertama kali inget gak? Dokter appointment Ethan pertama kali inget gak? Gemes. Mirip banget dia. Oh iya sama laporan dia. Iya waktu itu kan kaiser. Asik kata. Masih ada sisa segini nih. Kalau gak salah tadi dikasihnya 3 ounce ya. Aku berhasil merah 3 ounce. Sisa 1. Soalnya tadi pagi udah sempet nyusu juga dia. Oh pas. Ada mama lagi di masih lapar ya. Katanya. Katanya. Masih lapar mami. Dia masih ada sisa 1 ons tuh tapi buat di mobil just in case. Oh my god, lihat Beh lucu banget ya. Ya ampun, jadi kayak keong. Kapan kita mau foto Beh? Ya soon Beh, kalau hadir ya keburu. Kayak gak newborn lagi. Di rumah aja? Di rumah. Ya udah. Kepo jadi bab gemes. Ini dia awet lagi terlihat. Sian pipinya itu ya. Jadi tuh mau mundur-mundur kalau aku sih. Iya. Ngelupin dia kayak, atau enggak palanya naik. Dede udah selesai check up ya. Kata dokternya, dokternya sama sekali gak denger apa-apa tadi. That's good baby. Iya. Katanya mungkin udah ketutup semua kata dokternya. Tapi ntar emang 1 month harus follow up lagi sih. Check up lagi sama dokter. Yeay. Ini dia bobo atau apa enggak kan? Si cute, ini kitty. Giniin aja. Sepertinya harus di appointment secepat mungkin karena. Iya pas kamu libur langsung. Dia harus disunat. Nanti ya, appointment alat, alatnya gak muat katanya. Dia big baby. Takutnya alatnya bisa gak muat, lucu banget sih.
Gemes. Yuk kita pulang. Ketemu kakak Ete. Mau buat apa? Tunggu sih. Yang baru, Bi. New recommendation. Nih, dokternya kasih kita ini juga. Buat vitaminnya Dede tiap hari. Sampai di umur setahun ya. Kurang vitamin D jadi rekomendasi sampai iya. Sampai dia minum susu ulang benar. Iya sayang. Hi. Hey. Hello Daddy. There. Daddy. Nah, sama Daddy. Nih sama Daddy. Yuk. Daddy. Yuk. Hey, sama Daddy. Kata ya orang nggak kenal kayak normalnya ya. Iya nih. Mas susu nih masih mau kan? Sayang. Yeah, we're done. Let's go. Hikum, kalau katanya kakak Ete. Agom. Hikum. Aduh, cikgu mas ini ngerti. Cikgu mas, aduh, cikgu mas. Ya, sayang. I know. Sebentar ya. Iya, ini cuma mau dipakai. Batu ya, sekalipun. Iya, aduh, masuk kali parsi. Dia main diem. Kayak kakak Ete dulu. Kayaknya sih yang kode yang main. Yuk. Nah, let's go. Enggak. Eh, sayang. Enggak liatin siapa sih ini yang nyulik gue. Itu Daddy. Hai. Gemes. Tadi ada nenek-nenek yang biar di depan ruang tunggu ya. Langsung dua orang atau tiga orang tadi. So, oh, how old is he? 4 days old. Dia bilang, oh my goodness. So cantik. Oh, okay. Terus selesai ketemu dokter, kita sempat mampir dulu ke Sutter Bros buat grocery sedikit. Jadi ini semacam Clayton's first grocery shopping. Oke, kita mau mampir dulu ke Sutter Bros. Ada beberapa yang harus dibeli. Ini jadi first grocery-nya Dedek Clay, Bab. First grocery shopping buat Derek Clayton. Iya. Lucu ini ada tempat botolnya loh, Bang. Wow. Ini sih juga Sutter Bros punya itu. Kita pengen beli ini. Yang biasa nggak ada. Oke, ini aja deh. Mami Didi pesen orange juice juga. Mau beli ini. Susunya Ete. Susu Ete, Bi. Botol, ini kan banget ya botol ya, Bi. Kita butuh ini, Bi. Gak even ada botol. Kita butuh ini, nih. Oh. Buat yang di nursery yang patah. Oh, iya. Satu ya. Iya. Gak ada sih, Bi. Gak ada ya, Tomat TV. Sudah selesai belanja, baru pulang. Udah kangen sama si Ethan, tadi pagi belum bangun dia, Bi. Pas kita tinggal masih bobo, Ete. Oh my goodness, seneng banget dedeknya pulang. Oh my god. Dia tuh, sampai naik-naik, masa tak aduh. Ya ah. Ete seneng dedek pulang ya. Aduh. Dari tadi dedek pasti gitu deh baru bangun. Ini anak baru bangun aja udah dedek. Udah enggak nyari maaf. Iya dedenya dia nunjuk perut. Dede, hai Dede. Dede. Ya itu Dede sayang, tuh lihat dedenya. Tenang gentle ya. Ya, Ethan makan coklat. Tuh cepet tuh. Hai Dede. Lagi bobok. Dedek bobok. Lihat aja Ethan, lihat aja. Lagi bobok. Bobok sayang, tadi malam bobok sama Dede Ethan, inget gak? Lagi bobok. Iya, tadi malam Ethan baik banget loh. Kalau dedenya nangis tengah malam, Beh. Dia cuma kebangun bentar, Beh. Dia cuma bilang, Dedek cucu katanya. Tahu dedenya lagi mesti minum susu. Terus dia bobok lagi, Beh, gemes. Sayang banget sama dedenya. Itu rambutnya jabrik. Iya sih, itu net baru bangun. Teroker. Rubber. Iya, ketawanya kayak gitu, liat. Seneng banget. Seneng ya, sayang ya? Seneng. Dah, dedeknya tidur dulu ya, Ethan ya. Dedek bobo ya. Ye, kita udah di rumah. Besok lebih bagus lah. Say hi, Odi. Hai. Tuh, Omi.
Hai, pakai daster. Ngurusin cucu, sweet banget itu. Hai, ya. Ethan. Jalan, Ethan. Oh, Ethan lagi mau naik motor ya? Brem, brem, brem. Jalan, Ethan. Iya. Pinter, tapi itu belum ngerti cara mundurinnya. Bukan. Jadi dikit-dikit kita yang belokin. Kita belok, lihat tetap-tetap. Tapi pinter ngerem, Mam. Dia tahu dia enggak mau nabrak. Aduh, rambutnya tuh loh enggak tahan, lucu banget. Ya udah, sama jalan. Ya, sehat ya. Sehat deh, aduh praise God. Dokternya udah enggak nemuin ada ini suara. Oh, jayang-jayang. Kok manggil Mami Eda? Hey. Panggilnya Mami. Panggilnya Mami. Ma. Aduh, ini benar-benar cucunya Omi. Ini favorit banget. Favoritnya ini Omi. Favoritnya Ethan juga. Aku ini Romeo nggak ada yang demen loh. Ke Costco beli dong. Iya. Suka Ethan. Ethan suka coklat sama mana Ethan? Aduh. Halo. Ya halo ke Daddy lah. Yay. Ini anak happy banget loh. Yay. Ini anak bahagia. Apa? Udah, ini biar ada petir melintir, yang penting udah kenyang, ada susu. Tenang dia. Hai Dede, dedeknya bobo ya sayang ya. Good night, bilang. Istilah baru tuh Mami, petir melintir. Petir melintir. Ethan gak kangen Mami, Mami gak dikis. Waduh, kok sampai itu kayak lagi ini deh, akrobat. Dari tadi gak bisa diem anaknya. Kiss dulu maminya. Aduh, kok jatuh? Kiss dulu maminya. Kiss dulu maminya. Oh, aduh, thank you. Hug mami. Oh, thank you. Hi guys. Guys, dia tunjukin. Salah, tunjukinnya ke ini lens. Nah. Jauh. There you go. Itu lagi mamam coklat guys, bilang jangan jatuh, dua tangan bilang, hi guys, coklatnya enak. Ya jangan keselak, makan coklat keselak. Oh, dia tuh lagi nunjukin jarinya, katanya enak, tapi nunjukinnya ke depannya layar ya nggak kelihatan atuh. Nih enak. Ke depan sini. Dedeknya di shoot nih. Tuh, kita ngeliat. Tuh, hai Dede. Oh, dedeknya tuh lihat tuh. Oh, pinter Ethan. Oh, gini. Vlogger udah nyaku gak pegang loh guys. Itu yang pegang. Wah, dedeknya tuh lihat. Lucu. Gemes ya. Wow, si Ethan bobo lagi. Ngeliat dedeknya sendiri. Wow. Dede bobo. Hi guys. Halo, Dede Bobo. Oh, Dede Bobo, kata Ethan gemes. Oh, pinter sama ini jadi vlogger. Halo, Dede Bobo. Ethan, itu jeng-jengnya dari siapa? Dari Dede. Oh, pinter. Dari siapa? Dari siapa jeng-jengnya? Dede. Oh, thank you Dede. Iya, jangan-jangan taruh situ. Jangan taruh situ, udah Ethan main. Oh, jangan sayang, Dede lagi bobo nanti ya. Dede. Dede bobo. Sini Ethan, Ethan duduk. Nangis ya, Dede nangis. Yuk, jangan diganggu sayang. Sini sayang, yuk. Yuk, Ethan duduk sini main gitar. Yuk, main jeng-jeng. Dia tahu loh ini jengin dari Dede katanya. Sweet banget sih kakak Ete. Dan senyum-senyum lagi, masak. Kita mau makan guys. Kalau ada Omi di sini lihat dong. Ini tuh sayur labu campur petai sama tahu. Enak banget. Ini ayam merica. Tapi ini masaknya semua nggak ada yang divlogin karena ini Omi masaknya pas aku di rumah sakit. Dan ini Omi baru masak tadi ya Bebe. Iya, Be. Udang apa? Saus Padang? Heeh. Oh. Loh, habis lagi. Lo liatin dong, cakalang mentah udah mau dieksekusi. Kata Mami cakalang mentah baru mau dieksekusi. Wanita di sini kan. Disiksa. Mau bikin sayur juga. Ini lengkap deh. Kalau habis ngelahirin gini ada Omi Odi tuh udah kayak godsend tau enggak?
Di warteg nih. Kayak di warteg, tuh ada kerupuk juga nih. Kerupuk apa, Mam? Kerupuk Geboy. Geboy dari Tasikmalaya. Dari Tasik. Tuh ada kerupuk kayak kentang. Thank you, Mami, masakannya banyak. Welcome, kata Ethan. Yuk kita makan dulu. Selamat makan. Kita udah berasa kayak makanan warteg, tapi makanan warteg is the best. Aku makan pakai tangan lagi. Dan selalu nyariin Omi Odi. Ini susu dedeknya. Ya abisin sisa susunya Mami itu, sayang kalau nggak rusak ya. Yuk kita ganti. Dikasih ya, susu nggak gantiin di atasnya. Dikasih susu nggak mau. Anaknya kayak Ethan nih, jangan-jangan pembersih banget. Nggak mau minum susu kalau belum digantiin. Nggak mau deh tuh. Iya. Ya udah. Coba kasih. Mau. Ini punya dedek ya, langsung diambil. Ini dia punya Ete. Nggak ketutnya dedek jadi punya Ete. Ethan suka banget tidur di sini. Padahal mah ini buat anak bayi. Dedek. Iya, dedeknya lagi mau digantiin pampers ya. Mau ganti pampers. Terima kasih, Omi. Ini mau dimandiin ya? Iya, nanti kita mandiin. Nih, Hai guys, ini sudah sore. Tadi aku cuma habis nyusuin dede, terus dia lagi tidur di bawah sama Omi sama Ethan. Tadi aku habis selesain juga bird vlog editing. Aku merasa produktif sekali hari ini. Dan by the time kalian nonton ini udah pasti bird vlognya udah up. Jadi jangan lupa nonton kalau belum. Terus sekarang aku cuma pengen beberes sedikit. Aku pengen nge-unpack dari hospital bag. Karena itu ada tas Romeo sama di sana tas aku. Yang dalamnya masih banyak isinya. Jadi aku pengen unpack aja sekarang biar rapi. Terus udah aku gak tau mau ngapain lagi. Aku gak ada plan apa-apa sih seharian di rumah. Baby Clay-nya lagi bangun. Say hi. Gemes banget kalau melek. Mbak, hai sayang. Udah mau say hi guys belum nih? Masih lama. Masih lama bilang hi guys-nya ya. Si belum, Mami. Clayton punya dua lesung pipit loh guys. Clayton mau tunjukin gimana? Biasanya kalau dia lagi kayak gitu kelihatan. Aduh, itu pipinya. Pipinya mau jatuh itu ya. Mami tadahin dulu sini. Kakak Ete-nya lagi bobo sama Umi di bawah. Baru kakak Ete bobo, Clayton-nya bangun. Terus Mimi susu. Ya. Ini apa lapar lagi? Kelihatan lapar lagi? Atau udah kenyang? Gemes ya si dedek. Mama-mama lagi nih. Baru ganti popok. Baru saya ganti popok. Orang-orang pada bilang kelihatan mirip banget sama aku. Tapi dulu pas Ethan bayi juga dibilang mirip aku. Lama-lama udah gede mirip Romeo. Ya, jangan-jangan ntar Clayton gedean mirip Romeo ini. Dia lagi anteng nih, jadi aku bisa lanjutin edit vlog. Yay. Lagi anteng, dede lagi anteng. Mbak, ada yang baru bangun. Gantian sekarang dedenya Popo. Ini lagi main di tempatnya dede ya. Ini tuh apa tuh namanya, baby gymnya si Clayton. Tapi Ethan suka banget main di sini. Kangen ya punya baby gym ya. Bah. Kayak TV gitu bentuknya, lucu banget ya. Ini yang mereknya Skip Hop. By the way kalau kalian wondering. Aduh, tadi sayang. Ya ampun. Jangan. Ya hancur dong. Aduh, roboh deh.
Ya Robo deh gue tua deh. Eh ini tuh kok ganteng amat sih, mau kemana? Bahagia amat. Eh hati-hati jatuh ntar kejeblak ke belakang. Udah deh. Hah? Hah? Oh hi guys. Hi guys, itu bukan kaca. Sini, sini, sini. Sini mami bantuin. Yuk berdiriin lagi yuk. Jatuh iya. Sini, sini mami bantuin yuk. Ya Ethan mah kok senangnya ngerobohin. Ya senangnya ngerobohin. Aduh anak ini satu. Anak ini satu. Ya udah terserah Ethan mau diapain ya. Aduh itu jangan kayak gitu, itu ntar robek, mbak. Ciluk, mbak. Ciluk, mbak. Aduh, hati-hati sakit, mbak. Si gantengnya mami ini gemes. I love you. Demennya barang-barang adeknya, lihat tuh baby jam adeknya dipakai, ada ketatnya adeknya juga buat dia. Ya ampun. Saya semuanya barang yang dia nggak pernah lihat, jadi dia mau. Yaiten. Iya. Seneng ya lihat barang-barang dede ya. Mau jadi bayi lagi, Ten? Ten mau jadi bayi lagi? So that's it guys vlog hari ini. Aku kelupaan banget ngomong bye-bye hari itu ke kalian. Jadi ngomong bye-bye sekarang aja. Thank you semua yang nonton. And we'll see you guys di vlog selanjutnya. Bye. Chance to come and ride with me.